Cijes lagi ambil makan. Lah joki. Iya, Cijes lagi ambil makan. Cici mana? Lagi ke dalam. Rame banget tuh situ. Jadi ya. Thank you ya. Yes. Oh, mantap-mantap. Jadi tetap di mana? Kitty. Jombi lagi nih. Siapa? Siapa? Ganteng banget. Ayu Ting Ting makan bakmi. Yang cakep di posting, yang jelek
dibasmi. Oh, gitu maksudnya. Gue gak nyadar, soalnya tadi gue dengernya yang jelek di ghosting. Emang apa yang jelek di... Lu jahat banget. Emang apa sih? Gak ada, weh. Yang ada di Jingping makan ini, yang jelek makan bakmi gitu. Oh. Gitu makan bakmi. Oh iya, kita dong. Apa ini? Apa ini? Kenal lagi. Kenal lagi aja gue. Ya maaf. Kenapa? Keren banget. Ajaran Cika ya guys. Enggak salah. Lu berarti benar kan? Gua kreatif boy. Benar sih. Kayak hama katanya. Tahu gak sih? Sorry deh. Sorry deh. Dari Steven Universe. Jahat banget loh, iya nih parah banget sih, jahat banget. JBL. Jahat banget loh. JBL, jahat banget. Ya tapi kan iya tapi merek di mana dong? Gua jadi enggak mau nyebut jadi setengah-setengah tuh enggak. Kayak benar tapi salah, lu ngerti kan? Sebelah Cika siapa? Ada Cijes, ada Marsha, apa Putri? It's Taylor Swift, it's Taylor Swift. Taylor Swift. Ah, aku lagi gini. Kenalin. I'm Taylor Swift. Jawab dong. I'm saya. Saya. Assalamualaikum. Tahu enggak? Ah, TikTok kok FYP-nya beda sama gua. Ah, males ah. Gak sefrekuensi cik kita cik. Gak gitu, gak sefrekuensi kita ya? Iya. Salah cik gak bisa dipaksa apa kayak gitu. Oh. Apa itu maksudnya? Sahabat wali, sahabat wali. Ah si Jess. Kenapa kita berbeda? Beda sefrekuensi. Gak ada gak sih kalau orang itu berlima makin susah. Karena musuh itu kayak berlima, jadi makin susah di Pokemon. Tapi di game mana kayak gitu, woi. Iya, tapi kayak enak aja kalau berlima, enggak enak. Iya benar. Mungkin nggak sih? Kayak bertiga tuh sih. Oh, aku ambil minum dulu, boleh nggak? Boleh ya, boleh ya. Tapi nggak seru. Cici, aku mau ambil minum. Boleh kalian buntingin nggak? Bunting. Makasih ya. Baminya Cika gue tambahin sambal kan? Gak banget. Kocok. Wasabi gak sih disuruh lu? Hari-hari. Udah belajar hero baru belum? Gue mah sebenarnya bisa main apa aja sih. Cuman gue nyarinya biasanya yang special attack supaya gue gak usah beli health item banyak-banyak. Jadi itemnya tuh kayak, kan gue udah beli yang special attack. Tambahin gak sih? Guys, menurut kalian? Kita build-nya gini aja ya? Apa yang ini? Dua sama. Oh my god, tadi gue berniat jahat tapi lu udah balik jadi gak ya? Mau ngapain lu? Ini mau masukin sambal. Mau ngapain lu? Gue mau masukin sambal. Jangan, ntar gue isi sakit perut gimana? Nah, iya justru itu. Ya lucu kan? Ini kalau warnet ini warnet. Warnet ngamuk. Number Silver Queen. Sebel gak? Sebel banget loh. Kamu kenapa? Ada berapa showroom yang aku? Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kalau turun sendiri gak apa-apa deh. Maaf ya kakak-kakak. Saya udah kebuka belum udah? Sudah. Kamu mau turun sendiri. Mau beli coklat sendiri. Kamu mau sendiri? Sama siapa? Kepo, sama siapa? Kamu sendiri? Enggak, gede banget sih.
Jangan sendiri ya. Aku juga mau beli coklat buat Kak Cika. Gak mau. Kemarin aku udah punya sendiri ya. Petantang petentek. Namanya petantang petentek. Iya. Apa sih? Medianya bahasa. Oh, kalian gak boleh lihat Kak Cika. Chamber. Aku udah makan. Lagi. Jadi gue udah buka chamber, tapi gue belum bisa pakai. Soalnya teman gue maruk pengen pakai dia terus. Udah aku mau beli. Banyak cuy. Hati-hati. Buat dia. Udah aku udah punya coklat. Kitty. Bandel guys. Jogin es anak kayaknya dibayar berapa? Mau ikutan trend ring light gak? Ih pengen ya. Ih mau. Gue pengen sih. Pas gini pak gue. Ya. Ya ketipu. Iya ketipu. Buat tak. Hah? Marsha lah buat. Iya gak boleh underage. Gak boleh underage. FBI open up. Caught in 4K. Gak apa-apa guys. Apa meta burung terbaik. Gua pengen bikin tren ring light terus gua ingat ternyata ring light gua patah dari tempatnya. Terus udah di lab pakai lab Korea sama bapak gua. Jadi enggak bisa dicopotin lagi nih. Berarti itu tandanya lu enggak usah aneh-aneh. Iya, makanya berarti berarti gua enggak usah bikin kan. Gua aja baru tahu ring light itu bisa dicopot dari. Gua langsung ya. Enggak apa-apa, guys. Kenapa ya Marsha tuh kalau ngetik aja bernada. Kenapa bernada? Kamu kalau ngetik bernada. Emang iya? Terus dong. Berarti kakak main mikir. Cik gua sakit. GWS pak. Cik aku sakit. Cik aku sakit juga. Enggak boleh sakit hati. Emang punya hati Ci katanya. Oh iya. Cik pinggang gue sakit. Jangan sakit-sakit guys. Lo tau gak sih kalau bapak-bapak? Kamu boleh mengabaikan aku, tapi kamu tidak boleh mengabaikan kesehatan. Enggak, gini lu harus. Bu, saya serepet. Lo tau kan kalau bapak-bapak kalau pegel suka minta diinjekin anaknya? Iya, nah. Gue dulu gitu, bayar yeah. Kucing. Tuh, mau gak diinjekin cika? Aku dulu gitu kalau misalnya papaku atau mamaku gitu karena gitu kan aku injek. Ini dari jalan panjang. Marsha salam dari kami dari aku ya. Jadi dari kami atau dari aku salamnya? Kami kan ini kan Katrina. Tapi Asia. Ya, tapi dia bilang salam dari kami dari aku. Ya dari kami. Jadi kamu ada 10. Enggak ngerti juga. Gue juga enggak ngerti. Aku kalau misalnya aku habis lagi injekin ke papaku, aku bilang misalnya nih jarum panjang lagi ke angka 12, terus aku bilang sampai ke angka jarum panjang ke angka 3, doain 5 ribu ya. Iya 5 ribu katanya.
udah tuh aku injek injek aku turun aku naik ke atas punggung aku cep. Jadi tuh ini apa namanya udah itu aku baru banget injek itu aku turun guys aku turun main pas udah mau angka 3 aku naik lagi selesai itu dapat 5 ribu jarum panjang kok 3 jam kan aku bilang jarum panjang apa main Dota lagi enggak dulu deh kenapa enggak gue udah jadi better person tanpa main Dota jadi gue nggak mau balik lagi aku sudah menjadi orang yang lebih baik tanpa Dota aku sudah lebih bahagia sehat mental positif ya ada positif vibes emang mau bareng yuk aku doa aku punya aku tuh God, not this again. You gotta go to the same hole again, yeah. But different hole. Same. Same hole. You're going to the same pain, but a different person. But a different person. Enggak. I'm the person. Different cave. Yeah. Sama, jatuh ke dalam lubang lagi, tapi beda lokasi. Dan makan es terus. Oke. Paksa. Kata Kak Iqbal, kamu harus ajak Kak Justin main. Gak mau. Paksa. Gak mau. Mau balikin deh. Gak. Gak boleh gitu. Gak. Dulu sumpah ada lah. Mau main sama aku? Enggak. Lo. Gua nyoba balik main Dota. Baru juga satu game gua udah toxic banget. Terus gua memutuskan, oke okay, berarti enggak boleh toxic ya. Baru doang karena kan kalau kata kasar. Kenapa sih? Kenapa? Norno. Kenapa? Ya, banyak yang ngomong kata kasar kan. Oh, iya. Terus? Kamu juga. Enggak. katanya. meant something. Iya, terus sadar tuh kayak juga yang aneh tuh ada sensor kalau di ada apa dengan Kak Norno? Oh iya. Itu enggak di sensor. Cik boneka aku sakit. Maksudnya kayak kita ngomong biasa tapi ada kata yang harus banget ada kata-kata kan di sensor. Tapi kita ngomong kata-kata. Oh iya. Ngerti kayak showroom kan? Iya. Kan jadi kayak malus itu kalau ngerti. Jadinya kan hero aja kan gitu. Di band. Hero. Iya. Kayak aneh sih itu, tapi Apex juga sistem band-nya aneh deh. Kok gak ngasih tau aku? Emang apa sih yang bisa toxic? Apa sih bisa chat? Bisa chat kan? Waktu itu main sama random temen aku. Habis itu dia bilang, oh my god, why are you running? Akunnya di ban. Aneh banget gak sih? Why are you running? Kan jadi temennya tuh lari kayaknya. Pokoknya ada situasi temennya tuh lari-lari gitu. Terus dia chat. Iya di ban. Di kiri cita siapa? Katanya toxic behavior. Ini aku kasih tau ya. Boleh coba satu aku. Boleh coba satu aku langsung di band ya? Iya, makanya aneh. VJS Marsha Kak Putri Arsiel. Karena ada Kak Gita sama kita main apa sih? Ini sih aku udah butut banget ya. Ayo. Jika makannya lama ya, iya banget. Aku tuh suka apa sih? Suka warnanya tuh enggak kayak indah gitu loh, kayak bagus. Orang-orang tuh sebel gitu loh kalau misalnya makan bareng aku. Aku banyak akun. Bagus. Apa sih? Kok gak ngerti mau komennya? Dia mau main lagi sih. Udah jangan makan lagi ya. Aku tuh mau ngabisin, cuman takutnya aku muntah nanti. Kerja siap Pokemon. Siap lah orang gue jago. Janda. Gue bercanda. Bercanda sumpah. Gua bercanda woy. Gua jadi nyesel ngomong itu. Kenapa? Kan aku jago. Ini yang carry kita. Masalahnya depannya tuh udah cukup. Jessica jadi makan lagi. Tapi kemarin seru ya kita main Pokemon. Itu pernah kayak malam. Iya betul. Tapi kamu tuh enak banget gitu loh. Iya iya itu susah banget sih musuhnya. Dia rank apa sih? Aku karena kita dia rank apa sih? Susah banget musuhnya. Gila banget. Kalau di kayak mirip Mobile Legend kalau yang tinggi itu biasa kan kita lihat bisa melihat musuh punya profil gitu kan atau muka terus udah kalian tinggi tuh kayak katanya nggak bisa ngeliat kan kayak Legend kata nah pas banget aku veteran dia veteran ada yang expert tinggi gitu udah jadi kita bangunin kayak nggak ngeliat
kita tuh dulu main tinggi, veteran-veteranan. Jadi hebat banget Kak Jessy sama Kak Jinan itu mainnya di veteran atas. Selesai, tolong Mevita. Gak tau, ini kamu jangan aja sampai berapa? Kamu mentah. Enggak, aku belum. Aku belum, Shell. Aku belum, kamu kalau mau udah. Kamu mau jalan ya? Kamu mau siap-siap, Shell. Annyeong. Kak Jinan, Kak Jessy. Say bye. Bye-bye. Guys, aku mau bacain podium ini yang mana ya? Yang live ranking atau total ranking? Live ranking ya? Iya. Live kan ya, live? Pertama Kak Rai, sayang Cika dan Floras. Terus ada Kak... Enggak, gue belum. Ya udah kan Cika. Terus ada Kak RD Bella, ada Kak Rofi underscore Bernabas, Kak Nurden. Wah ini kuahnya enak banget woy. Kak Nisa, Kak Amira, Kak Resti, Kak Yunda, Kak Indo, Miss Lera. Ih bikin orang bikin orang. Ya udah cari temen yang bikin. Ya bener sih sebenarnya. Iya kita harus cari temen yang jago lah. Sepupu kalian yang jago. Ada Kak Fira, saya Kak Cika, punya Marsha, bukan Marsha ya. My sepupu is actually good. Pada jago-jago. My biggest flex is that life is that my sepupu. Ada Kak Ian, Kak Purnama, sepupu aku jago. Purwanto, Alsadia, Kak Indah, Kak Fevin, Kak Mbik, Kak Gavi. Dan terakhir kanan, Kak Na. Ada yang sepupu, ada yang mage. Thank you. MM juga ada lagi. Makasih semuanya. Hyper. Cici masih makan. Cici, kamu mau ini enggak pangsitnya? Dadah. Eh, siap. Makasih Kak Andreas. Pada enggak siap di Mobile Legend. Dadah aku. Bentar lagi. Bentar lagi. Siap. Thank you. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Ada aku. Kita siapa sih? SG. Jangan lupa nonton session guys. Ada takut banget. Takut banget. Takut banget. Mau bacain podium ya. Bye bye. Semangat Cika. Dadah. Oke. Yang pertama kita ke Ahmad dulu sama kamu. Aku mau end live gimana? Ini ya finish live ya. Iya. Ketiga deh Kak Onti. Dadah. Gua. Ini filternya apa ya? Mana filter? Kan 13 filter. Red lips. Bagus deh. Bagus. Ini aku nggak tahu kalau kak Indah. Aku nggak tahu. Ada kak tempat sampah di sini? Ada. Jadi gimana? Gak ada cik. Cik. Skrr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 
Maaf banget, gue gak bermaksud. Skrrr. Kak, kak, maaf banget nih kak, aku mau lewat ya, lagi showroom ya. Maaf banget. Permisi semuanya. Aku lewat, aku bawa bakmi, jangan dekat-dekat aku. Permisi, permisi. Aduh. Gede ya, salingunya sampai yang buah-buah. 32 buat anak-anak kecil kali ya. Maaf ya, nitip bentar. Oh iya, oke. Halo temennya Jocelyn. Ada gak? Tolong temen. Bentar, mau buang sampah. Oke. Ya ada gak showroom? Nih? Pak Gaby? Udah. Merosot dong. Dari sih dia nggak mau. Kenapa? Nggak ini. Dia nggak mau berdiri. Iya karena di sini tuh ini. Agak. Yang duit or no? Gue bener-bener gak kelihatan tulisannya sih, boleh dideketin dikit. Eril, tetangga gue meninggal, gue harus gimana? Apakah ada saran?
kan? Samperin dong. Samperin. Saya bakal masuk. Iya. Jadi nggak ada gunanya ngomong ke gue sih sebenarnya. Karena gue juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Cuma bisa mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya tetangganya. Ya. Abis makan bakmi babi tadi. Kenapa? Bakmi babi, somai babi, pangsit goreng. Sini Cigebi, aku mau Cigebi. Cigebi. Cigebi tuh katanya Kak Bira mau habisin mie-nya. Dikasih ketemuan di berapa tuh? P1. Di lobi. Lah, Cici suruh lagi. Kan belum selesai. Oh, belum selesai. Pengko. Cika, kenapa sih dia? GWS. Itu enggak bisa digerus. Kenapa mau digerus? Enggak, kan merek. Emang ini merek? Iya ini. Oh, dia gini ya, diminum. Iya. Kalian pesan apa? Nanti ada pintu merah. Ketok aja. Jangan lupa deh. Cing kapan mondo lagi? Enggak apa-apa, kenapa? Tidak pas namanya. Enggak ada di sini namanya gitu. Atau masih ya Kak Gibi. Enggak usah makasih udah selanjur. Oh iya. Tapi terima kasih telah mengingatkan. Seenggaknya cuma sebentar. Kenyang dilanjutin atau udahan? Lanjutin. Kalau udah kenyang. Tapi sekarang udah 3:30 tau. Belum rambut kok. Bukan, masalahnya kan makan. Oh, iya. Sayurnya aja ya? Halo. Halo. Lagi coba dong. Hai. Makasih no kopi. Trailer Swiftie. Iya deh. Cuma sorong cok. Nih di kulkas sih. Masya Allah. Jadi gue mulai jam berapa ya? Jadi gitu ya, deh takut kan. Nanti gimana? Power. Where are you going? Apa sayang? Ya. Kita gue kalau minum kayak ginian terus nari perutnya bisa meledak gak? Enggak sih kayaknya enggak ya. Puji Tuhan deh. Harus masih ini soda nih. Ya kan betul gitu cara kerjanya. Kayak gitu cara kerjanya ya, oke. Oh 15.20 tadi ya. Ternyata gue baru sekarang. Mau kemana? Halo. Jangan nakal ya. Halo. Jangan nakal ya. Udah habis sih. Lagi showroom? Iya lagi showroom. Juga? Iya. Apa? Lu harus tahu kalau lewat sini tuh lagi showroom pasti orang sial ya. Kalau enggak gimana? Kaget. Pingpong. Kaget hati-hati. Dan yang sini. Yeay. Gak sadar loh gue. Ci, cara bedain lutung gua udah makan apa belum gimana? Lu yang piara lutung aja gua mah gua tahu. Kadang orang memang unik ya. Iya. Ci, dari siapa? Ini dari siapa? Iya, makan aja. Dari siapa? Habis liburan. Udah lama sih 2 minggu yang lalu. Oh my god, thank you. Kayak semua orang nanya itu pasti. Enak nih. Aku tahu. Makan
diambil aja ya. Kalau nggak ada yang mau 5 menit lagi hilang. Iya iya iya. Dia ada di dalam tas gue. Bawa bawa bawa. Eh hey, Ariela minum apa? Lucu banget. Ini mau cobain. Apa tuh? Nyau. Oh, berarti di Desember tuh cuma acaranya cuma dua doang kali. Kacang Bali. Oh, mirip rasanya. Sesap Bali lah. Sesap Bali. Cobain dong, Ci. Eh, coba itu nama sodanya tau? Iya, itu namanya. Sesap Bali lah enak. Nggak jadi deh, Ci, ini soda. Enggak terlalu sampai soda banget. Iya. Kamu cobain deh. Ini soda kayak di cobain nanti toko ayam goreng itu. Oh. Kayak soda di toko ayam goreng itu. Lima. Oh, iya benar-benar. Oh. Ih, orang enggak soda banget. Banget pun nyentuk-nyentuk di lidah. Enggak enak, enakan aja sih. Ih, udah deh, terserah Azizi deh. Ya. Enakan. Nestle, feel like. Ada kaki kok. Nestle. Di dalam kayaknya. Di dalam mana? Gak tau. Gak tau. Kan? Apa sih? Mundur dulu kan? Eh udah deh, gue ganti baju deh. Ini rusuh ya. Eh maaf ya. Terjadi kerusuhan. Bye. Pusing gue, pusing. Ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya hitungannya.